Oke guys, kali ini kita akan membuat sambal. Kita akan membuat sambal bajak ini. Sambal bajak itu bahan-bahannya yang pertama yang pasti ini semua tahu guys, ini gak usah saya sebutin. Terus yang kedua ini namanya terasi. Terasi khas Jawa Timur. Terus ini namanya apa ini guys? Gak usah saya sebutin guys. Diambil dalamnya. Nah, terus ini namanya apa guys? Gak usah saya sebutin. Semuanya udah tahu. Ini bawang merah, bawang putih. Bawang putih 3 siung, bawang merah 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Terasi ini nanti kita panggang. Kita panggang di api langsung, jangan digoreng tapi dipanggang biar rasanya wangi guys. Terus ini bawang-bawang kita potong 2 aja biar nanti waktu kita haluskan itu gampang. Terus tomatnya dipotong jadi 4. Sambal bajak. Terus ini dipotong kecil-kecil. Cabai merah. Kalau cabai yang ini nggak usah, langsung aja kita masukkan. Kita goreng. Ini terasinya jangan nanti kalau sudah selesai kita langsung bakar di api. Cabe tomatnya lagi kurang lebih 2-3 menit. Oke guys, ini kita udah siapkan garam. Terus garam secukupnya ya. Di situ kita tiriskan ke pisau, ujung pisau. Terus kita nyalakan. Kita panggang. Kita panggang kira-kira 1 menit. Jadi saya oke, jadi apa? Prak prak prak.
Oke, habis itu ini sudah kita masukkan terasinya ini. Nah, baru kita haluskan. Jadi dikasih garam secukupnya, guys. Ini namanya sambal bajak. Kalau sambal bajak memang harus digoreng, guys. Bumbu-bumbunya, kecuali terasi. Terasi enggak khusus. Ini cukup untuk 5 orang, 6 orang cukup. Kalau 5 orang suka sambal, enggak cukup. Harum baunya, guys. Magnus. Sayur beningnya sudah siap dihidangkan. Oke. Dan ini sambalnya pas, guys, cocok diwak enggak. Ojo lali, guys, subscribe, like, and komennya ditunggu ya. Thank you very much.